Halo, kembali lagi ke bersama saya atau coding. Nah, seperti yang kita lihat tadi, di sesi sebelumnya kita udah belajar bagaimana cara menampilkan data yang ada di dalam database ke tampilan website kita. Nah, yang jadi masalah di sini adalah tampilan data yang ada di tabel itu kurang rapi. Jadi sebenarnya kita harus melakukan for each-nya di sini. Yang kita for each itu adalah row yang ada di dalam tabel body. Kemudian Uh, n for x nya itu juga menutup dari row yang ada di tabel body. jadi kira kira seperti ini ketika kita refresh ah ya baru rapi. nah seperti yang saya janjikan di sesi sebelumnya, sekarang kita akan menggunakan pagination. nah untuk pagination itu sendiri yang harus kita lakukan adalah sedikit saja. laravel sudah memberikan uh, kemudahan bagi kita, jadi kita cukup menulis saja di sini paginate kemudian kita isikan berapa jumlah data yang ingin kita tampilkan per halaman jadi karena data kita ada tiga kita tulis saja dua kemudian kita coba reload reload nah data yang ditampilkan hanya dua saja nah untuk mencek apakah data ketiga uh, bagaimana cara kita melihat data berikutnya nah langkah berikutnya adalah kita cukup buka saja di sini uh, file index.blade yang ada di dalam folder kategori kemarin. kemudian kita lakukan penambahan di bawah sini, di bawah tabel. Kita ketikkan saja di sini echo echo kategori kategori kemudian links. Cukup sesimpel ini saja. Kemudian reload. Nah, kita akan diberikan halaman satu kemudian kedua nah, di sinilah data ketiga kita nah supaya rapi sebenarnya data yang ditampilkan itu kita limit saja menjadi 10 kemudian kita save nah, maka akan tampil tiga data nah kenapa paginationnya hilang pagination akan muncul jika data yang ter yang da terdapat di sini itu lebih dari uh, jumlah pagination yang kita set di sini jadi kalau misalnya datanya lebih dari 10 nanti paginationnya ada di bawah sini jadi kalau misalnya datanya sama dengan atau kurang lebih dari 10, maka tombol paginationnya secara otomatis atau secara default itu hilang. Kemudian langkah berikutnya adalah di sini ada nomor, tetapi nomornya tidak berurutan, tidak tampil. Nah, sekarang kita ingin membuat sebuah nomor yang berurutan. Langkah berikutnya adalah kita modif modifikasi sedikit di sini, kita tambahkan seperti ini. Kita berikan variabel baru hasil. Nah, jadi nanti pemanggilan result di sini kita ubah menjadi hasil. Kemudian untuk di nomor itu cukup seperti ini aja. Echo. Ya kan kita echo. Tetapi kita echo di sini adalah result. Nah iya. result. Kemudian kita tambah. Kita tambah variabel kategori. Nah, di sini ada namanya first item. First item cukup segini aja. boleh kita kembali ke project kita dan reload. Maka nomornya akan terurut. Jadi kalau misalnya kalian punya nomor dan datanya misalnya lebih dari 10 di sini, nanti 1 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10, pindah kita ke laman 2 nanti dia nomornya akan menjadi 11 12 13. Tidak kembali lagi menjadi 1. Nah, maka dengan makanya kita menggunakan coding yang seperti ini. Result tambah kategori kemudian first item Nah, untuk sesi kali ini cukup sampai di sini saja. Untuk part berikutnya, kita akan belajar bagaimana cara menambahkan data. Terima kasih sudah menonton Tau Coding. Jangan lupa di subscribe dan jangan lupa juga di support. Terima kasih.